korban, misalnya dari waktu mereka yang bisa menambah pelajaran. Untuk selalu mensupport saya. Bisa diajak cerita, bisa diajak cerita. Kalau biasanya kalau sekolah-sekolah itu paling harusnya yang kayak belajarnya sendiri, belajar sendiri. Guru-guru kalau bagus itu kayak mau membantu anak murid sendiri lebih baik. Kalau misalnya dia support system. Cerita seluruh metode pembelajaran sudah full digital. Didik dengan agama sama disiplinnya sangat ketat. Itu fasilitasnya. Fasilitas di sekolah peserta kurus ini sangat baik dan dapat menunjang setiap bakat dan talenta yang dimiliki setiap siswa. Biarlah kalian dapat memanfaatkan setiap platform atau setiap aplikasi yang disediakan oleh sekolah dengan baik. Kalau di sekolah online, tetap semangat belajarnya. Selalu semangat belajar, meskipun dalam situasi pandemi seperti ini. Semoga SMP Kristingkalan Kudus Padang selalu memberikan yang terbaik untuk para murid-murid. Sekolah ini kedepannya semakin terkenal, muridnya makin ramai dan menjadi sekolah yang top dan muridnya semakin banyak. Semoga apa yang kita semogakan bisa tersemulakan. Dan itu retreat, dan di situ banyak acara dan games. Kalau saya tuh kayak waktu itu kan kita ada di field trip ke sebenarnya itu kan ke bandara sih, bagaimana di tempat penangkapan ikan dekat bandara. Nah pulang dari situ kan kita masih safe. Nah di situ kan saya masih kelas 7 gitu kan guys. Nah itu gitu. Jadi kali ini disuruh mandi kan sama guru-guru. Ini kalau saya saking bersemangatnya mungkin tidak melihat tangga. Terus dia jatuh, air saya sampai kan jatuh. Kalau kita nanti malas jatuh, sampai bangku-bangku di hiasan di situ terbang gitu. Terus yang terus selanjutnya itu kayak di sekolah kan itu untuk bukan pertama kali sih, kayak kedua kali saya tanding, tapi tanding ini trackstick kan. Jadi di situ saya sangat bangga sama saya dan tim saya sama teman-teman saya bisa seperti itu, dan bahkan anak kalang kudus bisa mengalahkan anak murni yang sebelumnya murni mengalahkan anak kalang kudus. Terus saya juga perkembangan yang sangat bagus. Pemberitahuannya apakah itu benar atau tidak? Nah, terus di camping itu juga banyak seru ya, kayak misalnya waktu malam-malam waktu ada kejadian kayak kesurupan gitu, kami pada lari kemana, nggak tahu kemana, terus ujung-ujungnya kami malah ke tenda perempuan terus nyanyi-nyanyi, main gitar, kayak gitu, pokoknya seru banget lah. Ini sangat lucu banget, sangat membawakan. Step by step.